Assalamualaikum, hello guys, bertemu lagi bersama saya dalam Alizol Channel. Okay, seperti biasa, pada hari Sabtu ada konten tentang Moto MC5S hari ini. So hari ini macam saya ada bagi tahu sebelum ni, setting untuk carburetor ni masih lagi tak cun. Jadi saya dah menggunakan setting yang ada ni selama seminggu. Jom kita semak balik setting yang sekarang. Ni sekarang setting yang saya pakai, okey. Main jet sekarang 125 dan pilot jet saya pakai 30. Selama seminggu saya pakai. Untuk timing dia bila panas, timing dia jadi rendah. Jadi kemungkinan dekat situ main jet pun besar. Bila saya apa half throttle, lebih daripada half throttle tu dia jadi macam sebu. Untuk pilot pula saya rasa kena turunkan sikit je jari, tapi saya nak kekalkan ni dulu. Nak tengok dia punya setting angin dulu sebab hari tu saya tak setting angin lagi. Tapi so far carburetor ni saya puas hati lah sebab harga dia murah. Lepas tu tak banyak lah agam timing tu naik ke apa ke tak ada. Cuma setting minyak tak ngam tu je. Belum buat lagi. So hari ni saya nak buat untuk setting angin dan minyak lah. Dia punya main jet dia kan. Tadi saya dah try tarik sampai top untuk saya tengok dia punya plug lah. So jom lah kita terus saja buka plug, kita tengok macam mana keadaan dia. Okay guys, ni rupa plug motor saya dengan setting yang ada sekarang. Yang setting yang ada sekarang ni, okay. Kalau dilihat kat sini memang minyak lebih lah. Tengok lah, dia punya ni hitam. Okay, dia kat sini pun dia kata rambasah. So memang saya rasa main jet dia besar. Sekarang ni kita tukar main jet. Lepas tu kita setting angin, kita tengok macam mana pilot dia okey tak okey. Sebab pilot sekarang yang ada sekarang ni start pagi memang tak ada masalah. Sekali kick saja dah boleh start. Cuma macam saya cakap tadi, setengah throttle jadi sebu lah. Jadi berat. Jadi saya rasa mungkin sebabkan ni lah main jet yang besar lah. Sebab main jet sekarang ni 125, motor standard, block standard. Saya nak try pakai main jet 120. Kalau 120 besar juga, saya pakai 115. Okay, jom. Okey. Main jet saya dah keluarkan. Ini sekarang ni main jet 125.
Okey, ini saya nak tunjuk pun mungkin tak boleh nampak. Ya, tak boleh nak fokus kan. Tapi saya bagi tahu ni 125 lah. Kat sini saya dah standbykan manjet 120 dengan 115. Tapi malam saya beli yang 115 ni ada beza sikit. Kepala dia lagi besar. Tahulah boleh masuk ke tidak. Saya rasa macam besar sikit. Ni kan beza kan. Panjang sama, tapi dia punya kepala tu beza. Satu satu lima ataupun 120 dulu. Okay guys, saya try 115. Yang manjet 115, pilot jet 30. Okay, carburetor semua saya dah pasang. Sekarang ni kita try start, kita try setting angin. Lepas tu bawa kita tengok macam mana dia punya respon, better or not. Okay, jom. Okey, jom kita try dulu tengok respon macam mana. Timing okey lah. Mungkin pilot besar sikit lah. Kita try dulu tengok. Okey guys, tadi saya dah try bawa. Okey. So saya kecilkan main jet tu 115. Okey. Cuma saya rasa pilot jet dia nak kena kecilkan lagi. Sebab tadi saya try setting angin pun terlampau kena buka banyak. 2.5.
Jadi sekarang ni saya nak kecikkan pilot jet. Kita tengok dia punya respon dia lepas tu. Main jet ni saya rasa saya kekalkan lah 115. Sebab saya tengok tadi dia punya respon dia okey lah. Tapi tak tengok plug ni. Jom kita try tengok plug pula. Okey, ni pilot yang saya baru je keluarkan, size 30. Sekarang ni saya nak cuba masukkan pilot yang saya ada yang kecil, 27.5. Kita check dia punya lubang tengok. Okey, 30 ni besar lagi daripada 27. Sekarang ni kita try pakai 27.5 pula. Jom. Alright, carburetor dah pasang balik. Jom kita try start. Harap-harap senang lah sikit start. Sebab kadang minyak belum turun lagi tu, dia lambat. Lambat boleh start. Okay, jom kita try start. Try setting angin dulu. Okay, plug masih lagi nampak basah. Dia punya respon tadi okay, tapi bila tengok plug ni dia agak basah lah. Mungkin sebab saya dah running tadi kejap. Pilot jet ni masih lagi, pilot jet sekarang 27.5. Actually okay lah. Angin pun saya buka 1.5 sampai 1.5 aja yang bolehnya. Okay, okay lah tu.
daripada saya pakai pilot jet yang 30 tadi sampai 2.5 pusingan kan. Ha, pilot tu terlampau besar. So sekarang ni pakai 27.5. Ha, respon pun okey. Ha, cuma plug ni nampak hitam tapi tak apa. Ha, selagi responnya okey, okey okeylah. Ha, kalau minyak tu lebih sikit pun tak apa. Ha, untuk menjaga enjin jugalah kan. Ha, tapi tak adalah terlampau lebih sangat. Ha, dia punya full throttle pun okey tadi. Tak ada sebu, tak ada sengguk-sengguk. Okey. So sekarang ni setting yang ni saya kekalkan lah dengan main jet 115, pilot jet 27.5. Saya kekalkan yang ni. Okey. Okey, dah pasang balik plug. Sekarang ni saya nak pasang balik cover set ni. Dalam pada pasang cover set tu enjin mesti sejuk kan. Lepas tu kan kita try lah sama ada senang start ataupun susah start. Okay, inner yang tengah ni saya biar dulu, takut ada masalah kan. So sekarang ni enjin pun dah agak sejuk, kita tengok sama ada boleh start dengan senang ataupun susah. Okay, light on. Satu kali, dua kali, tiga kali start, lima kali kick, baru boleh start. Tapi so sampai sini saja video saya untuk setting motor ni. So far okay lah, saya puas hati dengan setting yang ada sekarang ni. Sekali lagi saya ulang, main jet 115, pilot jet 27.5. So kita tengok pagi besok lah, saya nak tengok macam mana boleh start tidak. Timing macam yang ada sekarang ni lah. Okay, so sampai sini dulu video saya. Terima kasih kerana telah menonton. Semoga kita berjumpa lagi di lain video. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Dan kalau yang mana yang suka dengan video ni, bolehlah tekan butang like tu kan. Alright. Assalamualaikum. Jumpa lagi di lain video. Bye-bye.